Insya Allah belum genap satu tahun Allah akan menjadikan Anda yang mau mengamalkan amalan ini kaya raya di kampungnya, dan insya Allah bisa memberi manfaat di kampungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya di channel Gusmu Al-Fatih. Mudah-mudahan bisa memberi kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, telah berkata Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni di dalam kitab Samsul Ma'arif bahwasannya barang siapa setelah sholat fardu subuh kemudian membaca surat Al-Waqi'ah satu kali dan dilanjut membaca Ismul A'dham, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Karim, Ya Wadud, 1000 kali, maka insya Allah belum genap setahun Allah akan menjadikannya orang yang berkecukupan di kampungnya dan bisa bermanfaat di kampungnya. Intinya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni berkata di dalam Samsul Ma'arif bahwa apabila kita mau mengamalkan setiap habis sholat subuh membaca surat Al-Waqi'ah satu kali kemudian baca Ismul A'dham yaitu Ya Karimu Ya Wadud 1000 kali, insya Allah belum genap satu tahun Allah akan menjadikan Anda yang mau mengamalkan amalan ini kaya raya di kampungnya, dan insya Allah bisa memberi manfaat di kampungnya. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, ini amalan untuk kerezekian, keberkahan rezeki, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang membutuhkan. Insya Allah apabila Anda mau mengamalkan ini, Anda akan merasakan sendiri khasiatnya nanti insya Allah sebelum satu tahun Anda akan ada peningkatan dalam hal rezeki Anda. Semangat dalam melakukan dan istiqomahkan, pasti akan memetik hasilnya. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, inilah amalan yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.